Bikin sejarah di Piala Dunia 2022, fans Maroko seluruh dunia rayakan kesuksesan Singa Atlas. Fans Maroko di seluruh dunia rayakan kesuksesan skuad negaranya yang telah membuat sejarah di Piala Dunia 2022. Maroko menjadi negara Afrika dan Arab pertama yang berhasil lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar. Kesuksesan tersebut didapat Singa Atlas setelah mengalahkan Portugal 1-0 pada babak 8 besar di Stadion Altumama Sabtu 10 Desember 2022 malam waktu setempat. Di London, Inggris, ribuan pendukung Maroko memenuhi jalanan. Dikutip dari Daily Mail, polisi terlihat mempersiapkan diri di London Tengah. Sejumlah besar pendukung berkumpul di jalanan Elgloer Road dan melompat kesenangan dan berteriak ole ole ole. Mobil yang lewat pun membunyikan klakson mereka untuk memberikan selamat kepada pendukung Maroko. Ini adalah hari yang hebat untuk Maroko, kata Ahmad Zaki Muhammad, seorang teknisi software yang ikut berpesta di ibu kota Inggris tersebut. Sedangkan di Brussel, Belgia, yang sebelumnya menjadi tempat terjadinya kerusuhan saat Maroko mengalahkan Belgia, sejumlah polisi anti huru-hara dilaporkan telah bersiap. Mereka terlihat berbaris sementara para pendukung Maroko melakukan selebrasi. Para pendukung Maroko di sana mengibarkan bendera Maroko dan mengambil alih jalanan untuk merayakan kegembiraan. Di Rabat, ibu kota Maroko, selebrasi juga dilakukan dengan banyak bendera dikibarkan di rumah-rumah dan toko-toko. Kami begitu senang, seperti kami berada di lapangan dengan pemain, tetapi kini kami menginginkan trofi, tuturnya. Namun di Paris, Prancis, dilaporkan terjadi bentrokan antara pendukung Maroko dengan polisi. Polisi sampai menembakkan gas air mata ke kerumunan di Camp Alyes.